dibawa kemana gitu? Belum. Ya, karena kan enggak, ini belum dapat di mana ya. Ibu takut nanti kan enggak ada dokternya. Oh. Ibu telepon dulu. Minta. Biasanya sebelum jam 3 ya. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya ya. Sabar. Udah disuntik. Adik. Sayang ya. Yang penting ibu jaga jangan sampai dehidrasi. Nah, minum dikasih. Sekali lagi. Di balik sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CSA Aminah dengan keluarga Tokimi. Ini Isabel baru pulang dari rumah sakit, dari praktek dokter hewan yang ada di Gampidi, Dokter Mirza. Terima kasih. Alhamdulillah sesaknya sudah mulai berkurang. Dah. Tapi air matanya masih seperti mau menangis. Alhamdulillah penyakitnya kata dokter tidak berat, hanya diberi suntikan. Isabel masih lemas, mau beristirahat. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.